Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di Jahanam Gaming guys ya. Nah, di video kali ini guys, karena di sini banyak event guys ya. Karena sini banyak event, terutama di sini ada event Second Hokage guys ya. Second Hokage di sini punya bounty text. Bounty text ini wajib diselesaikan ya guys ya, buat teman-teman yang baru bermain atau dapat event-event seperti ini. Wajib diselesaikan terutama ini guys ya. Di sini saya buat video untuk menyelesaikan satu yang misinya yaitu ini guys, performa legendary recruitment sebanyak 10, tapi ada juga yang lebih di bawah guys ya, yang lebih banyak performa legendary recruitment sebanyak 20 guys ya. Kenapa saya mau summon atau gacha dengan menggunakan legendary scroll? Karena di sini juga ada berkaitan guys ya, berkaitan dengan mumpung ada event Itachi Susanoo guys ya. Itachi Susanoo ini adalah bagian dari exchange untuk di self selection phase guys ya. Bisa lihat di bawah sini ada Itachi Susanoo guys ya. Jadi kita perlu duplikat Itachi Susanoo buat kita exchange dengan Uchiha Madara Tentail Kinchuriki guys ya. Dan juga kenapa saya mau summon, karena di sini ada event Paper Crane guys ya. Paper Crane activity ini ada di bagian blessing ini. Ketika kita summon apalagi menggunakan legendary scroll itu akan bertambah 10 atau 1 per 1 legendary scroll guys ya. Dan juga di sini karena ada event yang ini guys ya, weekly eventnya itu berhubung sekali dengan Hokage, Road to Hokage guys ya. Jadi ini kita harus summon menggunakan legendary scroll, maka itu kita sampai bisa selesai di 140, tapi saya akan coba sampai semaksimal saya saja guys ya. Dan juga di sini ada 5 leader conference, jadi kita ketika summon pasti kita akan mendapatkan ninja-ninja, ninja api, ninja petir, ninja angin, ninja air, dan ninja tanah guys ya, atau bumi. Jadi ini akan menambah, jadi kita akan mendapatkan sebanyak-banyak rewards dari hasil kita summon menggunakan legendary scroll guys ya. Jadi tanpa tunggu basa-basi dan lama lagi, langsung saja kita menuju ke recruitment guys ya. Recruitment, dan di bagian recruitment yang sebelah kiri bawah itu ada legendary guys ya. Legendary di sini saya akan summon menggunakan legendary scroll. Di sini saya sudah menyediakan 451 legendary scroll. Oke, langsung saja kita gaskan. Ini untuk multi summon yang pertama kita quick. 4, 2, 3, dan kita langsung dapat guys. Oh, adiknya guys ya, itu adiknya yaitu Sasuke Susanoo. Tapi nggak apa-apa guys ya, untuk Sasuke Susanoo juga bisa jadi material buat exchange Uchiha Madara Tentail Kinchuriki guys ya. Ini untuk pertama. Oke, kita langsung lagi. 1, 2, 3, dan gas. Oh, enggak ada apa-apa guys ya, kita langsung lagi multi summon yang ketiga guys ya. Oke, 3, dan kita dapat 2, tapi bukan legendary ninja guys ya. Kita masuk yang keempat guys ya. 1, 2, 3, dan 4. Dapat lagi 1 guys, otomatis dapat Itachi Susanoo guys ya. Sudah ada material ganti atau bahan buat nanti kita exchange ke Uchiha Madara Tentail Kinchuriki guys ya. Kita langsung lanjut lagi guys ya, multi summon yang kelima. Kakak dan adik sudah saya dapat 2 Susanoo guys ya, jadi sudah aman. 2, 3, gaskan. Oh, kita lanjut lagi guys. Oh, dapat Jiraiya guys ya. 1, 2, 3. Dapat 3 dong. Kita gas lagi guys ya, sampai semampu saya guys, sampai saya susah dapatnya guys. Gak dapat dong. Kita lanjut lagi guys ya, jangan ragu-ragu karena eventnya ini event banyak guys ya, banyak event, jadi sangat-sangat berguna guys ya. Semua itu berkaitan, jadi dapat lagi 1. Oh, Ginkaku guys ya. Oke, kita lihat sudah berapa ini guys. Sudah
habis 80 guys ya, 80 ini ke 90, 90 kali multi summon guys ya. SS. Oke, enggak apa-apa. Ini ke 100 guys ya. 1 2 3. Enggak dapat. Ini nih guys ya, kita lihat sini ada kayak ini dapat 20 onigiri guys ya. Satu itu buat di blessing di super claim activity. Nah, berapa guys ya? Ini kita 4 kali guys ya. Kita coba 4 kali lagi. 1 2 3. Bang. Sudah enggak dapat lagi guys. Sudah dapat 3 guys ya. Itachi, Sasuke dan juga Ginkaku guys. 1 2 3. Oh, enggak dapat lagi guys. Oke, 2 kali lagi guys ya, 2 kali lagi. Setelah itu saya akan melihat untuk reward yang saya dapatkan guys ya. Dapat ya, matu. Tumbal saja guys ya kita. Ini dia. Wah. Oke, ini terakhir guys ya. Terakhir. Kita habis ini kita akan lihat rewards apa yang saya dapatkan guys ya setelah summon ini. Enggak dapat tapi enggak apa-apa guys ya. Sudah sampai 150 guys ya. Sini 150. Kalian bisa lihat di sini. Di mail saya ini sudah bertaburan rewards atau hadiah dari event-event itu guys ya. Jadi ini bisa bermanfaat buat apalagi buat para pemula guys ya. Terus di sini kita bisa lihat nih saya di weekly event. Ini sudah selesai yang di Road to Hokage sudah selesai. Terus di Five Leader Conference masih bisa guys ya. Nanti ini bisa di ascension untuk rewardsnya ini kita bisa dapat Sakura Stick. Dan ini nanti saya akan lanjut sampai di 350 menggunakan common scroll guys ya. Terus di bagian paper crane guys ya, paper crane yang di blessing sudah menjadi 330 guys ya, 330 onigiri guys ya. Onigiri ini guys, onigiri apa namanya ya, saya sudah lupa guys ya. Oh ini rice roll guys ya, rice roll atau nasi gulung guys ya. Terus di sini di Itachi kita bisa dapatkan juga guys ya, kita bisa pilih Itachi Susano. Tapi exchange itu pastinya ada. Ya ada guys ya. Jadi kita bisa pilih bebas. Tapi Itachi Susano saja guys ya. Karena Itachi itu bisa mendapatkan reward seperti ini guys ya. Dapat legendary scroll. Dapat legendary ninja soul stone. Dapat 100 diamond. Dan juga dapat paper crane. Ini bisa ambil guys ya. Tapi saya ambil sekali saja guys ya. Kita ambil semua saja. Terus kita open guys ya, kita wajib open di bagian deck soulstone dan kita open guys ya Itachi Susano. Terus ini guys ya Sasuke Susano. Nah kalian bisa lihat ya untuk hasilnya di sini guys, kita bisa ambil guys ya, dapat 7 kali guys ya, 7 kali jadi dapat 700 diamond, dapat 70 legendary ninja soulstone, dapat 7 legendary scroll dan dapat 7 paper crane. Terus di bagian Itachi Susano dapat 3 guys ya. Jadi semua genapnya 1000 guys ya. 1000 diamond, 100 legendary ninja soulstone, dapat 10 legendary scroll, dapat 10 paper crane guys ya. Kita ambil guys ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 guys ya. Jadi ini event-event begini harus selesai guys, walaupun setidaknya sudah berusaha guys ya, walaupun tidak sampai banyak tapi sudah berusaha. Kalaupun tidak sanggup, simpan aja buat event yang sama tapi event yang berikutnya guys ya, event yang mendatang. Oke, kita sekarang lihat di bagian Second Hokage guys ya. Second Hokage yang di Bomb the Text of Tobirama sudah banyak kebuka guys ya, sini sudah banyak. Saya bisa klaim tapi nanti saya klaim sekalian sebelum harinya habis guys ya, sebelum hari atau hari terakhir saya bisa ambil. Dan juga buat di sini nanti saya akan beli, tapi belum sekarang guys ya.
Saya akan beli ini guys, saya akan beli semua ini yang di bagian Hokage Store dan juga diskon mall guys ya. Saya akan beli semua guys ya, saya akan beli semua karena di sini diamond saya sudah mempunyai 48.376. terus di sini guys ya, rewardsnya guys bertaburan guys ya, bertaburan. Bisa lihat di sini saya mempunyai 311 legendary scroll guys ya, 311 legendary scroll dan 734 faction scroll. Kita coba ambil. Oke. 311 bertambah menjadi berapa? 329 guys ya, bertambah 18. Tapi faction scroll ternyata tidak bertambah guys ya, bertambah sedikit guys ya. Tapi bertambah ini 18 guys ya, bertambah legendary scroll guys ya. Oke guys, jadi sampai sini saja video saya kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau suka dengan channel ini jangan lupa subscribe. Thanks for watching, thanks for support. Next see you and bye bye.